Okay guys, sebentar lagi selepas game di dalam kita akan saksikan ERC menentang Keningau Crocs. Mereka sedang stretching di ujung sana. Itu dia Keningau Crocs telah masuk ke padang. Ya, RC pun sama. Berikut perlawanan saksikan di dalam di antara ERC men menentang Keningau Crocs. Let's go boy. Itu dia kick off untuk Keningau Crocs. Itu anak sulung saya. Anak sulung saya. Itu anak sulung saya. Alhamdulillah. First try by Mr. Daud, Abang Daud. 21 dengan 18. 22 yang Abang 22. Ya, 22. Sekarang ha? Apa? Anu, paci ada kok anu ada channel kan? Nanti malam paci upload. Iya, YouTube. Iya. Okay. Ya, second try by Mr. Fikri. Of Eagles. Ini salah tengok tu. Yang jadual lama. Yang jadual lama. Plus 9 start. Fokus dia kan. 36 kan. Ah ya betul. Tapi kalau nampak dalam ni tengok dekat tengah paling besar kan. Bukan saya tinggi-tinggi. Ha. Dia tengah keluar dah. Keluar.
Habis ini rolling start juga kan. Nice try ketiga by Mr. Zudin. Uish, mau sampai Mr. Herman. By Abangga. Nice conversion by Mr. Herman. Tiga try. Try yang keempat by Mr. Zudin. Ngertiin. Ini apa pun stick itu. Itu. Thank you.
tarik kan itu. Iyalah kalau anu masuk 3 point lane kan. Aduh. Lambat dia blow kan? Dengan nice man kejar dari belakang ni. Nice man. Kejut aku. Habis dia ni. Habis ke pesap? Oh. Ya, itu dia. Pesap baru selesai. Yang mana Eagles leading 4 try berbalas kosong ya. Keputusan tertinggi YRC yang 29 lepas ni apa? SCC. Ada penting yang lengkap 2 dos vaksin saja dibenarkan masuk ya. Pastikan anda sudah mengubah QR code dengan menggunakan aplikasi MySejahtera. Sentiasa menjaga SOP dan menjaga jarak. Berbiasa memakai pelitup muka sepanjang anda berada dalam kawasan kejohanan. Main bola sudah. Ois. Main tengah punya lari, tengah punya tipe. Let's say dia main defensif ya. Kalau mau pakai buat bola. Mungkin jika lawan set, mungkin mungkin. Saya sangka hujan tadi lebat tu, nasib alhamdulillah. Dia gerimis saja. Nice try yang kelima by Mr. Fikri. Conversion masuk 36 mata sudah. Mana?
Sebelah? Futsal, futsal. Ah, kan? Ya, boleh indoor. Kalau itu hari hujan, dorong training situ dalam. Oh, pakai rumput lah? Rumput tidak. Dinual. Anu punya. Ya, untuk memang padang anu apa? Futsal punya punya anu. Oh, memang khas ya, memang khas futsal punya. Oh, tidak ada rumput. Ya, biasa-biasa saja. Untuk yang futsal punya lah, gelanggang futsal kan. Kurang ambil hands off saja. Begitu dibulikan kah? Begitu dibulikan. Tapi kalau latihan tak ada masalah, jangan sengaja. Itu tak ada. Maksudnya orang tengah rebut bola lah, bola di tangan kan? Dia panggil hands off begitu kan? Cinet betul kan? Ya, try yang keenam by Mr. Net. Kalau Net eh tanpa Net tolak. Kalau dia tanpa itu lain lah. Net tolak. Ya. Terus kena. Ya, try yang ketujuh by Mr. Dance. Stress coach. Tak lah, dia tak masuk tak ada masalah. Muka senang tu, tapi tak ingat dia. Okay. Oh, oi. Yang ke-8 by Mr. Bedu. Ni. Conversion dia tidak ni? Apa? Saya ke-8. Saya 8 sudah. 8? Ya, 8 kali. Iya, tidak. Boleh tidak? Oh, boleh juga tidak ambil condition begitu? Boleh. Ya, ambil pun macam tak ada beza, tetap di dominan. Berarti memang dah layak. Berapa poin ke atas baru boleh tidak? Ah, defend. Kalau macam ni, masa kan second half. Daripada kau ambil buang masa, better play.
saya nomor 3 adik dia. Alhamdulillah. Take your time, boy. Try yang ke-9. By Mr. Dini. Alhamdulillah. Nice conversion by Mr. Herman. Ya. Saya dulu kan tidak minat ini sukan, tapi anak saya main saya jadi minat tuh. Mana-mana orang main saya pergi. Ambil video ya, sekarang buat video resume dia mantan tim atau tim dua lain nak. Ya. Di Piala Gong kan dia. Ni anak ni boleh main kan? Dia main UM kan? Ya. Yeah. Pasal Piala Gong dia main lah. Hari itu ngam-ngam dia si, baru masuk first apa sim 1 kan, jadi coach tidak bawa dia. Tapi National 7 2019 dia main. Dia dapat best play ya tuh hari. Di Perak kan. Tapi ala gonggot tuh semua. Dia buat. Anu, UM Blues kan? Ah, iya. UM Blues. Oh, Blues. Tapi selalu memang final ATM dengan UPM lah. Ya, UPM. Pasal sana banyak pelapis bal. Tapi memang selalu champion sama UPM lah. Lain. Iyalah. Pelapis dia banyak. Kebanyakan pemain player sepak bola saya tengok belajar sana. Dapat dekus pun bukan coach level. Ni macam apa? Main point four je lah coach local national ni. Nasib masa habis masa sudah. Istri Sudin, alhamdulillah begitulah berakhirnya game yang ke tidak tahu keberapa sudah ya, yang mana ERC menewaskan meninggal clock dengan 9 try berbalas kosong. Oke, teruskan. Sekarang ini game seterusnya. Apa ini game seterusnya ini? Sudah mau tamat. Ya, di sisi di mana? East Bruno Cross. East. Ah, Oscar.